Berjumpa lagi dengan saya, the one and only Irfan Yudas. Nah, teman-teman semua, kalau biasanya openingnya itu Dr. Alice Official. Hai teman-teman, atau dalinya kalau misalnya ada saya, openingnya adalah Sawadikap. Oke, teman-teman, nih hari ini rencananya aku bakalan gerbek mobil Dr. Alice yang katanya bernilai MMMMMM yang sangat mewah. Dan sekarang aku udah ada buah kendaraan yang digadang-gadang adalah kesayangan dari Dr. Alice dan hanya dipakai oleh dia sendiri. Ya, kira-kira gimana kita keseruannya hari ini? Langsung aja yuk kita ikut ke rumahnya. Oke, ya, kebetulan pintunya udah kebuka nih guys ya. Sudah nampak ya kalau mobil mewah ini guys, plat nomornya D1ASXY. Kalau dibaca adalah diri saya, dia seksi. Oke, okay, kalau gitu kita cari Dr. Alice ada di mana ya guys ya. Kita cari. Hai dokter. Bertemu lagi kita ya. Aduh cantik banget ya, bukan lagi karena dokter estetik itu emang always harus on cantik 24 jam. Dan akhirnya, duh, saya bersandar dulu di sini ya. Saya berada di mobil mewahnya Dr. Alice ini, satu buah mobil. Bacanya apa nih, Dok? Mini Cooper ya. Ini mobil Mini Cooper ini sangat-sangat kesayangan dokter banget ya, Dok ya. Ya, ini tuh mobilnya tuh kenapa sih, Dok? Dokter dan ini warnanya tuh kayak maksudnya kalau teman-teman kalau misalkan aku sering jalan-jalan di jalan atau misalkan ketemu sama siapa teman-teman aku yang punya Mini Cooper juga, ini tuh warnanya tuh jarang banget ya dok ya. Ini tuh edisinya warnanya apa sih? Ini edisinya blue ice. Ini limited edition. Oh ya. Wow. Ya, jadi aku di dunia itu ada 50. Iya. Oh oke. Okay. Cara membuktikannya kalau memang di dunia ada 50 kira-kira apa? Kita cek aja ya. Oke, kita cek aja nih untuk membuktikan bahwa mobil ini itu hanya ada 50 katanya di dunia ya. Oke, kita ceknya Mini Cooper Blue Ice aja ya. Oke, kita cek ya Mini Cooper Blue Ice. Ini kita ya. Oke. Noh, sudah tidak diragukan lagi ternyata. Lihat ya guys ya, Mini Ice Blue Edition dijual hanya 50 unit dengan harga tetetetetet, bisa baca sendiri ya, nggak usah saya sebutin. Dan Dr. Alice dari Bandung punya salah satu dari 50 unit yang ada di dunia mobil Mini Cooper Blue Ice. Dan mungkin buat teman-teman yang subscribernya yang punya juga mobil Mini Coopernya, boleh komen di bawah ya. Siapa tahu kan katanya dok ada ini ya, ada komunitasnya. Ya, kita ada komunitasnya di Bandung namanya Minion Show. Oh gitu, jadi siapa tahu kan kalau misalnya teman-teman yang nanti nonton bisa sebut dok, saya Irfan dari Majalaya punya Mini Cooper.
amin ya, kita boleh nanti gabung ke Mini Oncomnya gitu. Oke, dokter, jadi hari ini aku menyadap dulu dari channel YouTube-nya Dr. Elis Official. Nah, aku bakalan gerbek mobil Dr. Elis si Blue Ice Mini Cooper ini. Kira-kira di dalamnya ada apa aja? Apakah ada sesuatu yang berlian-berlian? Kita langsung aja ke mobilnya. Wow guys, kedengeran kan kalau misalkan mobil mahal itu ketika di starter langsung kedengeran turbonya brum gitu kan ya. Karena mobil ini memiliki turbo dan juga berapa cc dok? 2000 cc. 2000 cc loh. Yes. Dan ini tuh kalau misalkan dokter sering isi bahan bakar itu menggunakan? Pertamax Turbo. Pertamax Turbo, beda ya kan. Kalau mobil saya diisinya itu adalah air ketuban kan. Kalau mobil menter-menter gini udah nggak musim pakai premium-premium ya. Karena mengurangi ini, apa namanya, kecepatan dan performa sosok anak otomotif ya. Gitu. Oke nih guys ya, kita lihat nih. Tadi aku penasaran kok mobilnya itu nggak ada kuncinya gitu. Sebelah mana kuncinya? Nah. Ini kuncinya. Oh bukan, ini parfum guys. Pewangi parfumnya aja lihat loh, bakarat. Mobil aja dikasih pewanginya bakarat. Aku cuma isi parfum doang. Nah, ini kuncinya, teret. Emang di mobil Mini Cooper itu kuncinya nggak dimasukin ke, biasanya kan dimasukin ya. Kalau ini nggak, jadi dia sistemnya apa ya? Aku kurang. Ini jadi pakai button jadi, gini ya. Start button. Jadi gini. Tinggal dipijit, tombol udah jalan. Oke, guys. Sini. Udah aku bilang kan, di dalamnya pasti ada berbau berlian-berlian dan bling-bling. Kuncinya aja, ini berlian-berlian. Ini dokter dapat gift dari Mini Cooper-nya atau beli sendiri? Enggak, aku beli sendiri. Oh, aku jadi nyari. Aksesorisnya ada ya berarti? Ada. Jual terpisah? Iya, cuman kalau di Indonesia masih jarang, aku nyarinya di luar. Oh, oke. Jadi ini dokter beli di luar untuk dari si case untuk kunci. Khusus si kuncinya. Nih guys, kayak gini. Yes. Ini boleh dikasih dok, ada 3 tombol, ada apa aja sih? Ya. Ini ada tombol untuk buka kunci, ini untuk kunci, sama ini untuk bagasi. Oke, jadi kita kalau misalkan udah ada mobil, mau menyalakan tinggal pijit ini aja? Iya, yes. Jadi tinggal pijit ini aja. Ini juga, kita ini pijit juga. Ini juga. Oke, dan ya guys, begitu tadi dinyalakan si mesinnya, itu semuanya pada nyala loh, mulai dari apa ya ini namanya lampu yang ada di bagian dashboard ya, dashboard kali ya. Ini kita kan kalau misalkan play musik kan tadinya tuh mati ya, nggak ada lampunya, begitu dinyalakan ini nyala, ini nyala, ini nyala, termasuk satu lagi sih ngeliat di dalam kaki saya pun juga ada lampu tuh kan, manja kan tuh. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari sini, ini juga lihat ya, berlian, berlian, berlian. Terus ini diamond juga. Terus ini juga ya. Kalau tiba-tiba misal nanti aku boleh pinjam mobilnya, terus bensinnya habis, aku bisa minjem ini, saya gadaikan di pegadaian. Nih diamondnya, bukan lagi menter banget kan. Terus mana lagi berbau diamond? Ini juga ada diamondnya. Diamond. Ini juga berarti terpisah sama kayak kuncinya ya dok ya? Iya. Jadi emang aku sengaja nggak pakai semua karena takutnya keramaian. Jadi aku pilih bagian-bagian yang agak ya biar kelihatan gitu. Soalnya kalau aku pasang semua kan takutnya keramaian juga ya. Okay. Jadinya aku pakai pilih beberapa bagian aja. Oke. Nah ini ada 3 nih dok. Ini fungsinya apa? Ini jalan-jalan. Ini fungsinya semua untuk AC, pengaturan AC. Ini untuk AC yang sebelah kiri, ini sebelah kanan, di sini yang untuk awalnya ada auto yang kayak gitu. Iya. Terus ini kalau ini untuk apa nih? Ini untuk audionya. Ini ada ya, ada untuk media, ada untuk mapnya juga. Kita bisa cari-cari di sini atau di menu. Nah, di menu kita ada ini. Nah, ini ada untuk media. Ini warnanya bisa berubah-ubah, Beb. Oh, gitu. Iya. Jadi kita nih navigasi warnanya hijau. Nama ini juga. Ini ada yang biru gitu. Okay. Iya, sesuai suasana hati. Ini juga ada WhatsApp-nya juga ya. Ini bukan untuk telepon aja. Oh, untuk telepon. Iya, kalau kita lagi nyetir,
kita bisa lewat sini. Okay. Jadi nggak usah. Iya. Ya. Ini touchscreen nggak? Oh, touchscreen loh. Oke, ini touchscreen loh guys. Lihat ya, dikira aku tuh nggak touchscreen. Ini untuk kontak save nomor telepon kali ya. Iya. Udah aku kontrol, maaf ya. Udah aku coba satu-satu. Gitu. Terus ini tadi ini play untuk musik ya. Dan radio ya. Ya, ini bisa ke HP juga kan, itu semua mobil pasti bisa ya. Oh, bisa okay. Nyambung untuk ke HP baik. Juga. Lalu juga ini untuk itu. Map. Tuh. Yes, betul. Navigation ya. Kalau misalnya kita tersesat atau mungkin mencari kayaknya pinteran kamu daripada aku. Karena fitur-fiturnya jelas loh di sini kalau mobil canggih kan bukan segala jenis apapun yang kita cari itu bisa, nggak usah ribet gitu ya, mau ngangkat telepon, itu musik, terus apalagi ini dok. Jadi aku tuh orangnya nggak suka ngulik, jadi aku bagian-bagian pentingnya aja, jadi aku nggak pernah sampai ini buat apa gitu. Yang penting aku taunya yaitu map, telepon sama musik. Okay. Gitu. Selanjutnya ini mobil itu berarti dok ini adalah Matic ya? Iya Matic. Ini ada R untuk? Untuk mundur, ini parkir, maju, sama untuk netralnya. Oh, okay. Ini di sini rem tangannya. Oh masih ada rem tangannya? Ya standar lah kalau untuk yang gini ya. Oke. Okay. Beda. Langsung kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nah ini di dalamnya ini ada dashboardnya juga kayak gini. Kita buka ya. Dalamnya akan ada, kita buka ya, ini ada ada sunglass guys dari Dior apa Dior ya, dibacanya entahlah ya, ini ada dari Dior tuh kan. Bukan lagi ini dipakai kalau matahari lah ya, kalau panas ya dok ya. Oke, ini satu buah kacamata Dior tuh ya, lihat guys. Coba kalau di aku shoot ke ya tuh. Cantik ya, kayak olah ramla. Terus ini ada lagi apa nih dok? Ini juga sama itu kacamata. Sunglass. Oh bukan kacamata. Itu kacamata. Ya. Ya. Kalau nyetir malam dokter pakai ini gitu. Terus ada apa lagi dok? Dalamnya ada masker. Ya itu paling penting ya, karena sekarang kan pandemi corona jadi harus selalu siap, bawa. Ya. Kalau enggak kita didenda guys. Ditilang ya. Ya. Bukan lagi. Ini ada apa ya, berkas-berkas gitu. Dan ini apa nih dok? Itu buat kayak cacat. Semacam untuk ini ya. Apa ya, aku juga nggak tahu. Ini kayaknya suamiku yang bawa deh. Semacam ya kabel-kabelan gitulah ya. Yang dalamnya yang lainnya ada berkas-berkas gitu. Kayak servis gitu ya dok ya. Kartu servis. Ini ada masker. Enggak, kalau Mini Cooper nggak ada kartu servis, Beb. Iya, jadi kalau Mini Cooper itu dilihat dari kuncinya. Oh gitu. Yes. Jadi kalau kita mau servis, kita nggak usah bawa buku servis. Nanti kita lihat kuncinya itu udah kelihatan. Berapa kilometer? Kamu seupa ya Eke ya, mohon maaf netizen. Karena kita nggak tahu, biasanya kan kita servis truk ya, kayak gitu kan ya. Udah kacamatanya simpen lagi ya. Mahal loh ya, kayaknya ini Dior loh. Bukan KW-KW, ini yang asli, benar-benar Dior. Oke, kalau gitu, kalau menurut aku ya, kalau aku review ini dari mobil Mini Cooper-nya, sebetulnya kalau untuk di depan itu nyaman banget ya. Karena kan ini tuh bisa diatur juga loh. Ini tuh kan aku kan model ya, badannya kan badan model gitu. Kimi Jayanti kan. Jadi kalau misalkan aku duduk tanpa aku setting si kursinya, ini kayak ke atas gitu ya dok ya. Terlalu ke atas. Jadi aku bisa turunin ke bawah si kursinya, jadi sehingga senyaman mungkin. Ininya juga bisa kita buka. Oh baiklah. Ada sunroofnya ya. Yes, kita tuh. Isi. Aku sengaja pasang stiker karena takut kalau misalnya nggak pasang stiker nanti kalau misalnya matahari masuk tuh agak panas. Jadi aku pasang stiker, fungsinya untuk supaya tidak agak mataharinya nggak terlalu masuk ke dalam. Oh oke. Okay. Gitu. Ini stikernya motif? Bendera kayaknya. Motif. Bendera Inggris ya? Iya. Oh iya, karena kan Mini Cooper kan dari Inggris ya, Beb. Jadi, kita coba buka, Beb. Boleh. Iya, kita coba buka ya. Nah, sini. Buka terus. Oke, guys. Jadi ini kita bisa muncul ya. Ini bisa kita langsung keluar dari sini. Jadi kalau mau kampanye atau mau ini, bisa. Jadi tuh ya guys ya, kita bisa nongol dari sini tuh.
Oke, okay, nah ini kan ya, untuk dari Mini Cooper ini kan adalah mobil Inggris ya dok ya? Ini mobil Inggris. Jadi benar-benar kerasa banget dari kemewahannya. Ya, jadi pas pertama masuk juga udah mulai udah terasa kelihatan. Ya. Nah, kenapa sih dok, dokter tuh memilih Mini Coopernya yang emang bergaya klasik gitu loh. Menurut dokter tuh, di mata dokter itu klasik tuh seperti apa sih gitu? Menunjukkan apanya sih gitu? Kalau di mata aku, klasik itu menunjukkan kemewahan ya. Jadi mulai dari kan dia detail-detailnya tuh sampai terlihat gitu. Mulai dari detail-detail dari lekukannya, terus dari desain-desainnya sampai yang terkecil pun dia terlihat seperti itu. Oke, gitu. Selain itu kan Royal itu atau klasik itu memperlihatkan dari segi kemewahan bahwa setiap wanita itu harus rapi juga ya dok ya, bukan mewahnya setiap harus rapi, harus all in dalam keadaan apapun ya, itu Alice dengan mobilnya Mini Cooper Blue Ice ini gitu kan. Oh iya Mbak, itu tanda satu lagi bahwa kita limited edition, kita lihat di sininya. Oh oke. Okay. Ini itu ada ada tandanya ya, tulisannya itu. Ice Blue Edition 1 of 50. Oh bener loh guys, ini udah kelihatan nih ya. Karena tadi kan kita search di Google kan bahwa mobil ini itu ada 50 kan di dunia. Oke, dan ternyata memang tertanam di bodi si mobilnya ini. Katanya Ice Blue Edition 1 of 50. Betul kan? 1 of 50, jadi cuma ada 50, dan ini salah satunya dimiliki oleh Dr. Alice. Jadi no barbar katanya kalau misalkan bohong. Ini buktinya ya. Aku nggak tahu loh ya, ternyata emang ada buktinya. Nggak cuma kita harus cek di Google, ternyata memang tertanam di bodi mobil Mini Cooper ini. Gitu. Selanjutnya kita coba yang di belakang yuk, ada apa aja? Oke, kita lanjut ke belakang. Hai, selanjutnya kita sudah ada di belakang, kursi belakang ya. Ini kalau menurut aku sih, kalau di belakang memang agak sempit, agak sempit. Kalau untuk yang badannya seperti Kareena Kapoor ini gitu. Kalau yang badannya seperti Kajol yang ramping ini kan masih bisa lihat, masih bisa ngilang kakinya. Kalau aku ini udah kata bahasa Prancis itu dukdek gitu loh, si kaki itu jadi nyatu sama yang ini. Jadi mobil ini emang enak untuk sendiri lah ya, sendiri atau kalau enggak juga untuk berdua. Jadi kalau di belakang sih emang kurang nyaman. Kurang nyaman ya gitu. Dan kalau untuk dari interiornya aku lihat sih dari di belakang juga sama kayak depan ya, maksudnya lekukan dari yang lainnya tuh kayak gini nih guys ya, ini kelihatan kayak mewah banget gitu loh. Dan ada lampu, pasti di setiap ininya ada lampunya. Oh iya, benar. Ini lampunya bisa ganti-ganti warna. Oh gitu. Di settingnya di depan itu yang tadi sama. Oh oke. Dan you know, ketika kita masuk ke dalam mobil ini ada salah satu part yang bikin aku on point banget. Guys, ada tas mewong-mewongnya dokter yang disimpan di dalam mobil. Ini ada satu buah Chanel tasnya, dan ini Chanel juga. Oke, Chanel dan Chanel. Kenapa nih dok ada dua tas ini di dalam mobil? Karena aku tuh sebenarnya suka yang besar ya, karena muat banyak. Jadi kalau misalnya aku mau bawa yang kecil, aku pindahin, tapi yang sebagian aku isi di sini gitu. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan dokter habis pulang praktek, ini berarti dipakai buat kerja ya? Iya. Misalkan mau jalan-jalan ketemu sama teman-temannya, mungkin udah prepare pakai yang ini gitu loh. Jadi bukannya sombong-sombong atau apa, emang harus siap sedia gitu kan ya, yang namanya wanita karir terus langsung bisa jalan-jalan kongkong sama teman-teman. Jadi ready ada tasnya juga di dalam mobil gitu. Dan langsung ini ada apa nih dok? Ini ada pengharum mobil. Aku juga pesen. Aduh jatuh. Aku pesen dari luar juga. Gitu. Ada coba aku buka. Yes, juga. Ini mini dan ini warna kesukaan aku, warna merah. Oke, ini. Dan untuk dari si cover joknya juga ya, ini shoot gitu ya dok ya? Shoot gitu, warnanya ini? Warna merah dan hitam ya. Jadi ini cocok untuk bisa bertiga? Bisa sih, ya, cuman emang gak nyaman juga. Jadi aku jarang pakai mobil ini untuk keluarga. Aku biasanya pakai mobil ini untuk sendiri. Oh gitu.
Nah, ini bisa dibuka juga ya? Ini bisa, tapi kacanya nggak bisa. Oke. Jadi cuma cukup gini aja. Oh, gitu. Biar agak terang. Cuman yang bisa dibuka yang depan aja ya? Iya. Kalau di belakang ini paling seperti ini. Hmm. Paling kalau untuk lihat di belakang aja yuk kita lihat. Di bagasinya ya, ada apa aja nih? Kayak yes, kita lihat di belakang. Di bagasinya yang penuh ada apa aja? Ke bagian belakang dari mobil di Cooper Blue Eyes ini. Kira-kira apakah kita langsung buka aja ya? Iya. Satu, dua, tiga. Wow. Di dalamnya berisi barang-barang dan beberapa apa namanya ini, ada tas dan yang lain. Mungkin kita ini ternyata mobilnya tuh di belakangnya tuh ada ini dulu dok ya, maksudnya ya, jadi kalau tempat tisunya guys, nih, tempat tisunya aja seperti biasa bling 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 penuh diamond gitu kan ya. Ini tempat tisu aja loh berdiamond ini gitu. Ini disimpan di belakang. Terus ada ini juga, jadi kalau misalnya kita mau ngambil tuh kayak tinggal ngambil aja ke belakang ya, gitu ya. Dan selanjutnya juga ini ada masker ya. Hmm. Ada masker lagi KN95 mungkin untuk di keperluan dokter ya, praktik. Saat ya, aku praktik periksa pasien aku pakai ini. Oh, oke. Okay. Ini terus juga sini. Ada sepatu-sepatu mehongnya dong guys. Ini adalah dari Christian Lubutin atau Lubutong sih macamnya, Christian Lubutin ini ya. Ini dipakai untuk apa nih kok misalnya ada sepatu-sepatu gini juga sih di dalam mobilnya gitu loh. Ya kalau misalnya mau jalan aku bisa ganti di sini gitu. Jadi biar nggak mesti pulang dulu. Jadi semuanya aku taruh di sini. Oh, oke. Okay. Terus juga ini ada dari Gucci. Sepatu kerja aku. Sepatu kerja ya. Ini Gucci kalau misalkan dipakai pengen matching sama baju warna hitam atau kalau di jenjang gitu ada paknya gitu dari Gucci yang tidak pernah pecah. Dan selanjutnya seperti biasa icon dari Dr. Ellis, diamond lagi dan si merah lagi, ini dari Chloe ya. Ini untuk dipakai ke kondangan bisa pakai bisa lebih acara lebih formal ya, kali gitu ya. Oke, selain dari sepatu juga ini ada ini. Guys. Payungnya juga seperti biasa ini ada aksen merahnya, sedia payung sebelum hujan. Tuh kan, ini cara bukanya gimana? Ini unik ya. Tuh, guys. Oh, kebalik. Ini payungnya nih. Tuh kan. Cantik. Terus selanjutnya ada tas dari Christian Dior yang berisikan ini simpen aja di sini kalian. Nah, ini selanjutnya ada tas ya, tuh tas kerja Dr. Ellis. Isinya ada apa aja dok? Ini ada masker, ada sarung tangan, ada handscoon untuk praktek ya dok, ya, ada tablet. Ini isinya macam-macam, ada berkas-berkas juga. Macam-macam deh isinya. Pokoknya keperluan ya, dengan ini pekerjaan. Seperti tas Doraemon, jadi semua ada di sini. Baiklah, tas Christian Dior dipakai untuk bawa-bawa berkas loh guys, bukan lagi kan. Terus juga ini ada ini nih, ada pouch ya. Ya. Ada pouch. Ini ada pouch, selalu aku bawa. Kalau misalnya kalau ada yang subscribe. Apa namanya? Subscriber. Aku pasti kasih ini, jadi aku selalu bawa-bawa. Baiklah, berarti para subscriber kalau misalkan ketemu Dr. Ellis belum dapat pouch Werisa yang cantik ini, minta aja. Asal bilang dulu, jangan langsung ya ke belakang ngambil di bagasi, gak boleh ya. Ini dikasih untuk para subscriber kalau ketemu di klinik ataupun di tempat-tempat lain gitu. Yes. Oke, terus di situ ada apa aja lagi? Itu paling kayak lap-lap udah, gitu paling, ya. Iya. Gitu. Ini paling untuk naro handphone. Iya, di harusnya di depan sih, cuman aku berlian tahu lagi. Oke. Gitu. Okay. Ini oh ya, ini pun di bawahnya itu ada karpetnya gitu ya, Dok ya? Iya. Ini sengaja. Ini matching sama itu.
sama sunroof di atas ya. Ini sengaja aku pesan juga terpisah. Aku pesan dari luar juga. Jadi aku dari dulu seneng pernak-pernik mobil gitu. Jadi aku begitu ada beli mobil, aku langsung cari, langsung lihat-lihat pernak-perniknya yang unik-unik. Oke, lengkap ya. Berarti emang mobil Mini Cooper Blue Eyes milik Dr. Elis ini adalah salah satu mobil yang multifungsi juga kalau misalkan dokter pakai sendiri gitu kan ya, karena di dalamnya udah lengkap. Tadi kita semua udah geledah sampai yang terdalam-dalam ada apa aja isinya. Tapi aku penasaran kalau misalkan disetirin dokter gimana sih, abang ini jalan-jalan. Siapa tahu kan nanti aku bisa gitu di jalan, tengah-tengah jalan dibuka gitu sandoknya kayak Titanic gitu kan. Kayak gitu. Boleh gak sih dong aku bawa jalan-jalan, keliling-keliling, tapi aku pengennya di setirin toko karena aku gak bisa bawa mobil ini gitu. Boleh? Boleh, ayo kita cobain. Boleh dong guys. Oh iya, sekalian kan kemarin aku tuh kayak lihat gitu di Instagramnya Dr. Elis, katanya mau ada membahas tentang Q&A. Sekali aja gimana kalau misalkan aku yang bacain pertanyaannya, dokter yang jawab. Tapi sambil dokter nyetir, kita challenge ya. Setuju? Oke, kalau gitu kita jalan-jalan aja dong. Yuk. Teman-teman semuanya, akhirnya dreams come true. Kita udah ada di mobil The Blue Eyes Mini Cooper milik Dr. Eli. So, aku happy banget sih ya, akhirnya bisa disetirin juga sama Dr. Eli. Kita mau jalan-jalan sambil jawab Q&A. Tapi sebelumnya, dokter mungkin boleh cerita gak sih gimana awal mula dokter tuh bisa mendapatkan mobil Mini Cooper ini? Terus mungkin dokter juga bisa sedikit cerita ke teman-teman semuanya perjuangan dokter sebelum punya mobil ini tuh, dokter sempat ganti dulu mobil yang mana atau kayak gimana dulu gitu loh. Oke, jadi pertama kali aku punya mobil Fleet. Terus setelah itu mobil keduaku Mini Cooper Countryman, tapi aku belinya yang second. Terus setelah itu aku coba ganti ke Mercy. Oh gitu. Oh jadi sebelumnya dokter itu sebelum punya Mini Cooper yang pertama ini, berarti dokter tuh sempat punya juga Mini Cooper. Sebelum dokter punya Mini Cooper yang sekarang, berarti dokter tuh punya Mini Cooper yang pertama dulu gitu. Oh oke. Okay. Mini Cooper yang Oh jadi ini tuh mobil Mini Cooper yang kedua ya. Oke. Okay. Jadi sebelum dokter ganti ke Mini Cooper yang kedua ini, berarti dokter sempat punya dulu Mercy. Yeah. Tapi kenapa tuh dok? Tiba-tiba dari Mini Cooper pindah ke Mercy, terus pindah lagi ke Mini Cooper. Why the apa ya? Maksudnya apa sih yang spesial di mobil Mini Cooper ini gitu loh? Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak pepatah ya. Jadi nggak bisa pindah ke lain hati. Oh, nggak bisa move on ya. Jadi aku tuh udah suka sama Mini Cooper. Cuman karena waktu itu aku pengen coba Mercy, aku jual mobilnya, aku pindah ke Mercy. Tapi ternyata enak Mini Cooper ya. Tetap berarti emang kalau udah kita suka yang pertama, walaupun kita misal mobil Mercy-nya tuh lebih mewah atau lebih apa, tapi karena style kita suka di situ ya, tetap di situ ya dok ya gitu. Perjuangannya sih dok untuk dapetin mobil ini nabung berapa tahun, atau dari dulu pertama dokter punya mobil Mini Cooper tuh nabung berapa lama dulu sih gitu dari Mini Cooper yang pertama gitu? Berapa lama ya aku lupa, tapi pasti penuh perjuangan. Aku kerja keras. Bantuan dari suami tentunya. Baiklah, jadi mungkin ini bisa menginspirasi juga untuk wanita-wanita hebat di sana yang sama berkarir seperti Dr. Elis. Mereka juga jangan
Putih semangat kalau misalkan ingin mendapatkan sebuah mobil atau sebuah impian yang ingin mereka kejar ya dok ya? Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Yes, betul. Karena hasil tidak mengkhianati proses ya dok ya. Yes. Proses dokter kerja keras menjadi wanita yang berkarir sehingga dapat apa yang dimau dokter, insya Allah bisa terkabul ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan mulai menjawab beberapa Q&A. Are you ready? Harus ready ya dok ya. Oke. Okay. Ini kan oke, sambil nyetir ya, fokus. Oh ya, sebelumnya kita tadi sempat pakai masker dulu coba ya, cuman ternyata audionya kurang bisa kedengar dengan baik. Jadi kita minta izin ke teman-teman semua untuk melepas dulu masker dulu ya, tapi kan kita ini untuk kebutuhan konten. Nanti kalau misalkan kita bepergiannya emang yang lebih jauh, itu kita pakai lagi maskernya ada kayak gitu. Oke. Okay. Kita langsung aja ya, ada yang masuk beberapa question ke Instagramnya Dr. Elis. Karena sebelumnya kan sebelumnya kita ucapin makasih dulu ya ke mereka yang sudah ngasih pertanyaan udah ngasih pertanyaan ke kita, udah berpartisipasi ya. Dan untuk semua subscriber Dr. Elis yang rajin tim gercep ya, ketika misalkan Dr. Elis info untuk dapetin giveaway, mereka antusiasnya banyak. Terus juga kalau misalkan mereka Dr. Elis minta untuk like dan yang lain-lain, itu mereka selalu menomor utamakan untuk dari subscriber Dr. Elis official. Dan nih Dr. Elis kemarin kan udah kayak bikin story kayak gini ya guys ya, jadi minta partisipasi dari kalian untuk memberikan question ya yang akan kita jawab di sini gitu. Jadi aku bakalan kasih pertanyaannya, Dr. Lisi akan jawab. Oke, gimana aja pertanyaannya? Ini dia. Oke, untuk yang pertama ada dari Komalasari 6 nama Instagramnya, dan question dari dia adalah, kok bisa ya produknya bikin gemes di muka, bikin suami makin cinta dok, gitu katanya. Pertanyaan. Ada pernyataan juga ya. Berarti kan secara otomatis mungkin Mbak Komalasari cocok ya. Betul. Karena di produk Wellisa itu kan ada beberapa series ya, untuk acne dan untuk whitening. Nah setelah treatment mungkin ada perubahan menjadi mukanya Mbak Komalasari jadi glowing, tambah cantik, dan otomatis suami tambah lengket. Jadi bikin gemes ya dok, karena betul banget. Nah gitu, karena mungkin dokter juga memberikan produk yang sesuai dengan analisa dari yang dilakukan oleh dokter ke pasien ya dok ya. Gitu. Oke, untuk yang pertama dari Kak Komalasarina udah dijawab jelas sama Dokter Alicia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok, dari Sidi 7088, masih tentang kulit ya dok ya, katanya gini, tips buat kulit tetap sehat dan terjaga dari sinar UV gimana dok, gitu. Untuk kulit tetap sehat dan terjaga dari sinar UV, kita ada serangkaiannya. Tapi yang paling penting kalau kita hendak keluar rumah, terutama ke daerah panas ya, kita harus selalu pakai sunblock. Nah di Wellisa sendiri kita ada sunblock yang ada SPF-nya, itu SPF 30 dan 50 sesuai jenis kulit. Gitu, simple banget sih. Yang paling penting adalah penggunaan sunblock tuh gitu. Kalau misalkan itu fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Itu udah ada ya di konten kita sebelumnya ya. Gitu. Jadi untuk Sidik 7088, kalau misalkan mau lebih lengkap gimana caranya, itu nanti bisa lihat kontennya di channel YouTube Dr. Elis Official. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari sebentar. Iep Tengik. Aduh. Namanya Iep Tengik, macam kerupuk yang enggak ditutup bener jadi bau tengik ya. Gitu katanya gini, "Dokter, rahasia awet muda apa? Gak kelihatan udah punya anak ya, masih gadis." Hehehe. Bukan lagi peres nih, dong. Dijawab. Terima kasih, Mas Iep. Aku panggil Mas aja Mas kali Iep ya. Jadi kalau untuk rahasianya itu udah ada juga ya di konten YouTube aku. Terus sesuai dengan slogan aku yaitu apa, Beb?
selalu tersenyum, tetap semangat, sehat dan cantik gitu. Simpel sih dok ya gitu. Itu semua udah ngerangkum sih. Udah selain untuk perawatan, tentunya perawatan dari kulit juga. Jadi kita perawatan itu harus dari luar sama dalam. Jadi ya dari luar melalui perawatan treatment, dan dari dalam juga yaitu kita selalu tersenyum, hindari stres, hindari tidur malam. Yes. Simpel ya dok ya, karena semua itu saling berkesinambungan. Dan gitu. Terangkum di slogannya Dokter Elis Official. Official. Oke, selanjutnya ini ada dari Zay. Namanya susah ya babya nih. Namanya agak susah gitu. Namanya katanya Zenia Apriliani. Zenia Apriliani katanya gini. Halo budok, halo juga. Gimana caranya biar bisa jadi wanita confident dan sukses seperti dokter? Menjadi wanita yang percaya diri dan sukses seperti dokter gitu. Jadi itu sih sebenarnya kembali lagi ke kita ya. Betul. Kembali lagi ke kita. Pertamanya saya juga sebenarnya tidak seperti yang ya, kalian iniin ya, kalian pikir ya. Saya dulu tuh orangnya pemalu. Percaya diri, tapi karena kita kemauan kita keras, kita pengen berubah. Betul. Nah, makanya kita langsung dengan dikelilingi sama orang-orang yang kita sayangi juga dia yang ngasih semangat juga, suami, teman, saudara. Dan disitulah aku mulai bangkit, aku mulai berubah, dan alhamdulillah sampai sekarang. Gitu, jadi tipsnya dokter biar sukses dan confident itu berarti kalau di ini kan ya dok ya, berarti dokter tuh open minded gitu ya, menerima masukan dari semua orang ya dok ya gitu. Dan harus percaya pasti kita pasti bisa. Nah betul gitu, jangan putus semangat gitu ya. Jadi kita harus tetap apa namanya, kalau kita punya tujuan impian ya kejar lah ya dok ya. Jangan sampai masukan dari orang tuh malah bikin kita drop. Justru kita saring, kita filter supaya kita bisa tetap menyimpulkan atau mendapat hal-hal yang baiknya kita ambil. Gitu, udah 5 nih ya, satu lagi kayaknya ya. Okay. Satu lagi kita kasih bonus 6. Oke, kita acak tadi kan dari awal dan akhir dan tengah, kita ambil selanjutnya dari ini nih katanya ya. Dok, dokter cantik mau nanya gimana cara menyamarkan pori-pori agar wajah terasa lembut dan terlihat cerah. Jadi kalau kita mau menyamarkan pori-pori ada dua sih, kita pakai produk perawatan selit acne atau muka berminyak, dan juga kita ada treatment tindakan, yaitu tindakannya bisa berupa mikrodema basi dan juga laser. Tapi untuk info lebih lengkapnya Oke, gitu ya. Tadi semua pertanyaannya udah dijawab sama Dokter Eli semua sambil nyetir. Eksklusif. Jadi, aku juga bisa merasakan jalan-jalan pakai The Blue Eyes Mini Cover-nya, terus juga teman-teman semua aku bantu untuk menjawab pertanyaan yang kalian utarakan ke Dokter Eli. Gitu, ada gijel-gijel ya. Maaf karena kan polisi tidur, ramainya juga di jalan. Kita bukan settingan pakai editan ya, ini benar-benar nyetir loh teman-teman. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita close ya dok ya, ada pesan-pesan gak sih dari dokter untuk wanita cantik di luar sana agar selalu terinspirasi oleh kesuksesan dari Dokter Elis Ratna. Oke, jadi aku selalu berpikir positif, jangan lupa selalu bersyukur sama Allah.